Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa setanah air, juga semanusia, spesial ini seluruh santri di Nusantara, Indonesia. Dalam kaitan data, di Indonesia itu ada 30.000 pesantren. Di sana bermukim 18 juta santri. Dan tentu di antara 30.000 pesantren itu salah satunya adalah pesantren Tahfidz ini, Ahbabul Quran, yang ada di Mangkang. Tentu ini bagian dari liputan peradaban yang saya sampaikan di mana-mana. Dan alhamdulillah ini di Semarang ya, di kota Semarang di Mangkang. Dan ini kami akan mewawancarai Gus Azhar ini sebagai pengasuh ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini saya bersyukur di Mangkang ini memang sejak lama dikenal buat wilayah santri. Ya, ada tuh Holy Quran, ada pondok pesantren luhur. Jenengan gitu kan? Ya itu. Dan tentu jenengan monggo dikisahkan dulu yang asli. Bener ya Mbak ya? Iya. Ini berarti pernah kalau bisa sampai menempati di Mangkang. Monggo Gus, jadi berkisah tentang riwayat jaringan pondok di selekan ya. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Hudiarjono, yang kami muliakan para asatidah Tari Sufi Nusantara, yang alhamdulillah di kesempatan sudah beberapa hari ini, beberapa minggu, seminggu lah ya, dua minggu ini membimbing para santri kami di PP Tahfiz Yatim Du'afa Ahbabul Quran. Alhamdulillah dalam proses Ponpes Tahfiz Yatim Du'afa Ahbabul Quran ini bertempat di Wonosari Ngalian Semarang. Tepatnya RT-nya dulu. RT 7 RW 1 Wonosari Ngalian Semarang. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun untuk proses pembebasan lahan, dan insyaallah santri saat ini sudah ada 110 santri, dan pengajian ibu-ibu sudah ada 40 pengajian ibu-ibu Majelis Taklim, kajian tafsir Jalalain dan tarfil Al-Qur'an. Dan sebelum kami membuka pesantren ini, kami pernah ngantri di Abad Budiarjono. Jadi dulu di Pondok Al-Islah Tembalang, Bulusan. Sekitar 4 bulan kami ikut bantu program tahfiz di sana. Kami masih saudara dari Abah Nurhan. IP saya. IP, iparnya Abah Budiarjono. Dan alhamdulillah bisa dengan Allah menunjukkan kami dari perantauan, setelah dari Abah Budiarjono kami kembali nyantri di Pondok Wonosalam Demak. Demak. Di Kiai Adlan Nur. Oh. Bilang Rejo. Bilang Rejo. Lajeng pindah tugas, ada utusan dari Kiai Ali untuk ngimami Masjid Silungkang di Manjeda Wajeda, Masjid Raya Silungkang, Sawah Lunto, Kabupaten Sumatera Barat. Wow. Lajeng dipindah tugas lagi di Masjid Darussalam Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Setelah itu dipindah tugaskan di Masjid Agung Pemalang. Sekitar 5 tahun kami ngambil beasiswa S1 sekaligus ikut dakwah, membantu mensiarkan, memakmurkan masjid-masjid di sana. Dan anu, aktif di Sungapan. Aktif juga membantu di sekolah Sungapan, MI Azhara Sungapan, Pak Kiai Imron Fuduri. Setelah itu, setelah selesai S1, kami pindah tugas untuk bantu bagian konseling di kantornya Ustadz Yusuf Mansur di cabang Bogornya. Setelah cabang Bogor, baru kami 1 tahun di Ustadz Yusuf Mansur, kami membuka sendiri Yayasan Mutiara Al-Bahrain Indonesia, yang kemudian yayasan tersebut kami pindah alamat di Demak
saat ini sudah ada pesantren Tahfidzul Quran Al-Bahrain yang beralamat di Unir, Desa Peluk, RT 2 RW 4 Unir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Dan alhamdulillah sambil berjalannya waktu, saat ini kami dapat amanat untuk membebaskan lahan tanah di Wonosari Ngalian Semarang yang insyaallah bersama-sama mewujudkan pesantren Tahfiz Al-Quran kita bimbing bersama-sama. Mudah-mudahan yakin bahwasanya ayat Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi dalam tafsir Al-Quran menyebutkan bahwasanya efektifnya Allah menjaga Al-Quran ini adalah dengan cara ditanamkan ke dalam dada-dada manusia, yakni dengan dihafal oleh para manusia itu sendiri. Dan mari bersama-sama kita mensyiarkan, membumikan Al-Quran di lingkungan kita. Mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sentosa, aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Qur'ani. Dan Qur'ani. Nah. Insyaallah. Dan mohon doanya teman-teman semuanya, Abah Budi, iya, dan semua para kiai, para pecinta, pendukung, dan pembimbing Al-Quran. Kita bersama-sama membumikan Al-Quran, kita bimbing anak-anak yatim yang mungkin mereka secara materi tidak mampu, tapi yakin bahwasanya dalam tafsir Al-Quran tadi, Allah cara menjaganya adalah dengan cara ditanamkan ke dalam dada manusia. Maka mari bersama-sama kita bantu, kita dukung, yakin bahwasanya yang bantu dengan tenaganya, bantu dengan materinya, bahwa mereka semuanya itu adalah ahli Quran, bagian daripada keluarga-keluarganya Al-Quran, insyaallah. Ahli Allah. Ahli Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin perkenalan dari pesantren kami seperti itu. Mohon doanya semuanya, ziyadah doanya, mudah-mudahan kita sama-sama mulia, bahagia, sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman. Ini prolog kami, dialog dengan Gus Azhar. Dan di Indonesia menurut riset dari Simbah Kiai Hasyim Muzadi, Allah yarham, itu ada 2 juta orang yang hafid dan hafidoh. Dan itu menyebar di seluruh Indonesia. Jadi ini negeri tidak main-main. Timur Tengah itu, walau bahasa Arab, per negara paling banter 200 ribu. Di sini anu juga 2 juta orang. Yang riset adalah Mbah Hasyim Muzadi. Dan beliau juga mendirikan Quran di Bogor. Dan ini semoga memperoleh keberkahan dari perjalananmu, khidmah-khidmah ke berbagai pondok, juga khidmah ke masjid tadi, juga ini khidmah ke masyarakat. Tentu Allah akan menolong kepentingan besar. Amin. Kemudian berkaitan anu Gus, yang terakhir ini teman-teman, ini ada tambahan ini kegiatan ekstra tari supi ini, asalnya dia mau bisa mau tari supi. Ya, awalnya tari supi ini kami sendiri sangat tertarik dan cinta terhadap tari sufi. Mm-hmm. Derek tabarukan Syekh Jaluddin Rumi. Yeah. Dan kebetulan juga kami kenal betul dengan Abah Budi. Yeah. Kerabat istilahnya. Pengen menanamkan tari sufi di pesantren-pesantren kami. Mudah-mudahan tari sufi yang sudah dibimbing Ustazah Adelia dan Ustazah Levi ini bisa terus berkembang. Dan mudah-mudahan tidak cuma di pesantren kami yang di Wonosari, juga mudah-mudahan di PPTK Al-Bahrain yang di Kunir Demak itu mudah-mudahan bisa diajari juga untuk bimbingan tari sufi seperti di anu Gone Gusmos. Nggih, Gusmos Dempet. Iya, iya. Mutiara ya. Mutiara Darul Fikri. Allah yarham ya Allah. Dan ini bagian dari kunjungan saya perdana ini Gus Azhar. Nanti yang di Kunir juga nanti akan kita sambangi, karena ini saya satu sisi juga menghormati panjenengan dalam kaitan khidmah di Quran ini membentuk pondok pesantren, baik itu pesantren mungkin atau ngelaju ya. Dan saya lebih juga menyarankan masyarakat tidak harus di pesantren secara mungkin, tapi masyarakat di
istilahnya memasyarakatkan Quran dan mengqurankan masyarakat, atau memesantrenkan masyarakat dan memasyarakatkan pesantren. Ya seperti itu. Jadi nabi santri kalong istilahnya. Dan ini semoga di lingkungan Mangkang ini nanti akan lebih berkembang nih, Gus. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di sini berkaitan dengan tari sufi, kuncinya saya tunjukkan bahwa dalam taluk hati itu harus memperoleh perhatian khusus dari pengasuhnya, Gus. Jadi walau nanti bagaimana kita tunggui dalam latihan, bahkan kalau melanggar itu ditakzir muyer ya. Itu siji sehat. Ya, siji sehat, loro dia konsepnya berzikir. Jadi hati harus dipenuhi dengan zikir itu. Dan insya Allah akan membukakan hijab-hijab itu, dan dari ngapalke Quran gampang. Amin. Dan tentu ditambah ini, Gus. Penjaringan sejauh pengalaman mendirikan ini supaya menjadi inspirasi ya bagi para pemuda di mana-mana seusiamu ya. Kemudian membedah untuk mendirikan pesantren. Sejauh mana pengalaman batinmu? Karena tidak gampang juga, maksud saya di tengah jenengan itu ngurumati koyo ngene, juga ngurusi keluarga. Itu kan enggak main-main, Gus. Monggo. Terima kasih, Abah. Jadi kalau kami pribadi ini selama perjalanan merantau ikut mensiarkan dan memakmurkan masjid dan lingkungan dengan membumikan Al-Qur'an ini, saya pengalaman pribadi pindah ke Pemalang selama 6 bulan kami tanpa ada gaji. Kemudian setelah 6 bulan baru dirapatkan Ustaz Panjenengan kesepakatan dari takmir, jenengan dapat honor 300.000 dari 3 juta niku, kemudian 300.000 tapi Allah itu maha memberikan jalan, memberikan solusi. Dari uang 300.000 ini kami juga kuliah, juga nyukupi keluarga, tapi subhanallah Allah ngasih beberapa jalan dan mencukupi kebutuhan kami. Padahal dengan secara materi matematikanya umumnya manusia itu udah enggak cocok bahasanya. Mustahil. Tapi Allah dengan kuasanya memberikan kecukupan untuk kami, dan itu memantapkan bagi kami ketika kami sudah tidak di Yusuf Mansur. Ya. Kami awalnya adalah hutang-hutang dulu, takmir 6 juta untuk ngontrak rumah itu. Tapi 3 bulan, baru 3 bulan ini rumah, yang punya rumah kena PHK, rumahnya mau ditempati lagi. Kami uangnya dikembalikan sesuai yang dipakai itu. Dan ada hamba Allah yang, Ustaz, jenengan gak usah ngontrak, nempati rumah saya. Jadi saya nempati rumah itu selama 3 tahun di sini. Jadi, yang di sana yang di Bogor dulu, yang di Bogor. Kemudian kami ngontrak lagi 9 juta per tahun. Dan pendapatan juga kami enggak ada saat itu karena sudah membuka sendiri, merintis sendiri. Tapi saat itu kami sudah menanggung anak yatim 2 yang tahun 2019 kemarin wisuda tahfiz 30 juz. Dan ada beberapa santri yang Ilwaib, yang saat ini sudah membuka pesantren di Gajah Lor, Kabupaten Demak. Sudah ada 60 santri, informasinya seperti itu. Jadi dengan pengalaman seperti itu, coro istilahnya niku wong biasa ra nyekel duit ngoten. Terus ketika sudah terbiasa dengan mujahadah yang seperti itu, kita mencukupi keluarga, delalah mesti ono dalane, delalah mesti ono rezeki yang datang. Ketika uang habis, mesti Gusti Allah nyukupi. Niki ilmu yakin kawula, dan insyaallah teman-teman semuanya juga mengalami hal yang hampir sama dengan yang kami alami. Tentu merintis pesantren tidak mudah,
sesuatu hal yang baik kadang-kadang orang tidak suka, pasti ada. Jadi kita hidup harus siap ada masalah, tapi solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah harus ada. Oh, itu cerdas. Dari pengalaman yang ada, ilmu yakin tadi ada. Iya. Gus Azhar ini, teman-teman, kisah Gus Azhar ini seumur Gus Azhar berapa umur? Saat ini 34. 34 sudah digosok oleh peristiwa-peristiwa yang begitu panjang ya. Tentu ini sebuah torekoh saja, bagian dari jalan atau suluk lah di dalam penempaan. Dan pribadi yang ditempa seperti ini nanti tinggal anu aja, gari keramate. Wah, ini keramate. Dan itulah jalur tol untuk rahmat turun ya, seperti itu. Dan semoga tari sufi yang ada di sini Gus Azhar nanti bisa berkembang dan menjadi pematik bagi semangat, karena kuncinya tari sufi itu spirit. Kalau tanpa spirit tidak bisa. Semangat. Semuanya kan begitu ya, Quran dilandasi dengan cinta terutama, yang menggelora. Dan siaran singkat ini siaran perdana, dan nanti lain waktu bisa kita dialog lagi, jagung lagi dengan rileks. Dan tentu nanti saya di sini sampai isya kali. Dan menunggu teman-teman Akbar, anak kecil yang tari sufi ke sini. Terus nanti dari Kendal Kalibungu ini deket ini, nanti ke sini dan kita ngopi bareng di pondok pesantren Tahfidz Ahbabul Quran yakin. Dan ini yang terakhir ini, syarat-syarat ini sebelum maghrib ini Gus. Masuk ke sini bagaimana? Prosedural untuk masuk pesantrenmu ini. Oh, untuk pesantren cukup membawa fotokopi KK saja. Untuk biaya SPP tidak ada. Semua santri yang mampu atau tidak mampu, untuk warga sekitar ya, ini tidak ada biaya. Cuma untuk santri yang dari luar ingin mukim di sini, cukup biaya 300.000 untuk uang makan saja. Itu saja. Jadi untuk yatim, du'afa, insya Allah gratis, kita free, free semuanya. Jadi untuk mempermudah mereka biar bisa mencapai cita-cita. Ini ada anu Gus, sahabat saya, namanya Gus Ali, Usman Ali ya, Usman Ngali dari Magelang. Itu semula seperti ini, sekarang menanggung 1000 santri. Ya ini saya kisahkan, semoga penjaringan memperoleh sawab juga. Amin. Dari beliau ini. Kalau saya tanya, uang dari mana kamu 1000 orang kamu tanggung? Ya minallah, minallah. Kalau nggak bahasamu yakin tadi ya. Terus anu kesini ini tari sufi. Sebentar mbak, mbak kesini. Ini istrimu. Sini anu. Lah, monggo mbak. Ini teman-teman. Ini syaratnya begitu ringan tadi disampaikan Gus Azhar, dan ini saya kenalkan Ustazah Levi dan Ustazah Adelia dari Cepu, kalau yang satu dari Ngawi. Tentu anu, sementara apa kesulitanmu menghadapi anak-anak? Usia berapa yang latihan? SD. SD. Kendalamu apa coba saya tak tanya lagi? Bercanda. Main-main gitu. Karena memang dunia anak-anak tidak bisa diukur dengan parameter dewasa gitu. Justru kitalah yang harus merunduk, memasuki ke dunia dia dengan kecerdasan psikologi ya, harus dilatih. Adelia apa? Sami. Tapi kamu kan latihan menjadi ibu. Lah punyanya gimana kesannya ini sepanjang anak-anak latihan? Alhamdulillah. Titik terang. Ada yang beberapa yang bisa. Dan semoga ini karena kuliahnya masih lama di UIN, saya mendoakan lancar kuliahmu. Yang kedua, kalau boleh nanti mungkin di sini. Gitu. Matur nuwun punya ini. Ada anak-anak di sini, dan nanti ada anak tari sufi Kalibungu kesini, tari sufi daerah
itu pinggir laut nanti ke sini. Saya menunggu mereka untuk silaturahmi. Sekian dan terima kasih ini teman-teman. Maghrib sudah. Silakan like, comment, share dan subscribe ke Diaduri Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhu. Sebagaimana pondok pesantren Du'afa ini, Ahbabul Quran, Quran yang diasuh oleh Gus Azhar. Dan ini semangat Gus ini semuanya. Semangat, ini jempol dulu Gus. Allahumma sugeh ini sugeh santri, sugeh dunia, sugeh sedulur, sugeh waras. Dan terakhir ini Gus ini, I love you ini. Jadi kan kudu iso gadoke sini semua. Nah, di bawah dagu Gus. Nah, di kalbu. Matur nuwun dan terima kasih teman-teman. Kalau saya bilang pesantren Ahbabul Quran berkah-berkah luar biasa. Pesantren Ahbabul Quran berkah-berkah luar biasa. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.